Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di MI Channel. Oke guys, dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbagi kepada Anda semua bagaimana cara menyembunyikan status Facebook secara sekaligus guys ya. Jadi kita bisa menyembunyikan status Facebook kita agar tidak bisa dilihat oleh orang lain guys ya. Tapi sebelum kita lanjutkan guys ya, untuk Anda yang baru singgah di channel ini dan belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik dulu guys ya tombol subscribe-nya, lalu getarkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari MI Channel. Nah, bila sudah, kita langsung saja ke caranya guys ya. Nah, bila sudah masuk ke aplikasi Facebook guys ya, nah kita tinggal klik foto profil kita yang ini guys ya, kita tinggal klik saja foto profilnya. Lalu untuk selanjutnya kita klik titik tiga yang ada di sebelah kanan ini guys ya, yang ini kita klik. Lalu selanjutnya kita klik log aktivitas, yang ini kita klik dulu log aktivitas. Nah, di log aktivitas ini kita bisa melihat beberapa aktivitas kita di Facebook guys ya, entah itu di grup ataupun postingan yang menandai kita ya, yang ini. Lalu untuk selanjutnya kita klik kelola postingan guys ya, yang ini kita klik kelola postingan. Nah, di kelola postingan ini kita bisa melihat postingan-postingan kita guys ya, status-status kita di Facebook ini. Nah, untuk menyembunyikannya kita klik semua yang ini. Dan di sini untuk postingan yang bisa kita sembunyikan jumlahnya ialah 40. Dan bila Anda ingin menyembunyikan semuanya guys ya, kita jangan checklist dulu yang ini, lalu kita scroll ke paling bawah ya, postingan yang paling akhir, kalau bisa sampai mentok guys ya, yang ini. Nah, di sini bila sudah kita klik semua. Nah, di sini bertambah guys ya, bertambah menjadi 150 postingan yang bisa kita sembunyikan, dan semakin kita ke bawah sampai mentok itu semakin banyak postingan yang akan kita sembunyikan. Dan bila Anda ingin memilih salah satu guys ya, kita klik saja ini salah satu seperti ini, pilih ini untuk memilih salah satu postingan yang akan kita sembunyikan, untuk menyembunyikan postingan satu per satu kalau yang ini. Namun bila kita ingin menyembunyikan semuanya, tinggal klik semuanya aja guys ya. Lalu untuk selanjutnya kita tinggal klik arsipkan yang ini, lalu kita klik lanjutkan. Nah, untuk semua postingannya telah disembunyikan dan tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali kita sendiri guys ya. Oke. Karena untuk mengembalikannya kita tinggal klik arsip yang ini guys ya. Nah, ini tinggal klik arsip. Oke. Lalu kita klik semua. Lalu kita klik pulihkan seperti ini, lalu kita klik pulihkan. Setelah dipulihkan, maka postingan kita akan kembali seperti semula dan bisa dilihat oleh orang lain guys ya. Itu guys ya, cara menyembunyikan semua postingan atau status di Facebook guys ya. Dan untuk Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like lalu share ke media sosial Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.